Assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya ada nak pergi ambil anak saya lepas saya masak. Sekarang dah pukul 11. 11, berapa lah, 11:30 macam tu. Saya tak masak banyak jenis pun. Saya nak buat gulai ayam je. Belum nak start masak apa semua tu, saya ada nak share benda lah juga ni. Okay, saya nak share barang. Hari Ahad hari tu saya ada keluar pergi Home Pro sebab nak cari barang untuk saya nak guna dekat makeover bilik air. Dah cari dah, dah dapat dah barang dia. So, korang nak tengok tak barang dia? Jom. Sebenarnya saya nak share detail dekat video makeover tu. Tapi takpelah, tunjuklah sikit kat sini kan. Tapi saya tak nak buka lagi eh. Saya tunjuk ni je lah barang yang saya beli ni adalah paip. Kepala paip lah kan. Saya ambil dua kepala paip ni. Lepas tu ni saya ada beli pancur. Saya beli pancur Sorento punya brand. Pancur ada tak gambar dia? Ha ni. Yang ni dia punya arm dia. Yang ni dia punya pancuran dia. Tak ada gambar. Dia punya pancuran dia. Kenapa saya pilih yang ni walaupun harga dia mahal? Sebab dia so glam. Dia nampak sangat mewah. Serius korang, dia nampak sangat mewah. Lagi penting, warna hitam. Susah nak jumpa paip-paip yang jenis warna hitam ni. So saya nampak kat situ, mahal pun saya pejam mata lah beli juga. Sebab plannya, walau saya pindah pun saya akan bawa jugalah benda Allah ni kan. Macam tu kan. Okay, sebab benda mahal kan, kita kena bawa jugalah. Okay, dan sebenarnya kan saya nak share ni yang saya beli dekat Mr. DIY. So jom. Selain daripada Mr. DIY, saya singgah juga Eco tau. Sebab kita nak cari barang untuk, ada satu YouTuber baru juga. Dia ajak saya collab. Jadi saya singgah untuk cari barang untuk collab lah. Kita nak swap barang. So ini barang untuk dia. Kita tak tunjuk lah ya. Kita tak tunjuk sebab yang tu surprise lah kan. Okay, lepas tu saya ambil jugalah barang untuk saya dekat Eco Tanjung Minyak. Kalau saya pergi tak pernah jumpa pun. Ya, benda ni. Apa span yang viral sangat ni lah. Ha, pergi dekat batu berendam. Banyak gila kau. Banyak gila span ni. Ha, kenapa dekat Eco Tanjung Minyak tak ada? Aduh. Banyak kali saya pergi dekat Eco Tanjung Minyak tu tak pernah ada. Hari tu, hari Ahad hari tu pergi dekat batu berendam. Dapat juga akhirnya. Ha, ni je. So comel kan? Dia jenis ada ni, ramai dah YouTuber-YouTuber yang share benda ni, tahu tak? Cantik dia punya spine dia lembut. Lepas tu dia ada kes silikon dia ni yang sangat comel. Bentuk telur ayam ni. Lepas tu packaging pun sangat cun. So saya tak buka lagi lah, simpan. Sebab ada yang saya dah beli sebelum ni dekat kedai RM2 juga saya beli. Semua sama, span dia lembut gila. Walaupun harga RM2, so saya ambil ni juga. Tapi saya tak ambil banyak lah, saya ambil sikit je. Saya ambil dua je. Saya tak beli banyak pun barang dekat Eco. Saya beli barang untuk nak swap dengan Adiba je. Sebab saya nak spend budget untuk makeover bilik air. Jadi saya tak berbelanja boros sangat ya bulan ni. Sebab ada satu barang lagi tau yang saya cari tak dapat ni. Sebab saya nak beli lagi ni. Masa beli yang paip tu ada satu lagi untuk sangkut tuala tu. Tak ada stok, jadi saya tak dapat nak beli lagi. Dia kata nanti akan masuk stok semula kan. Dalam jangka masa terdekat. Jadinya kita akan pergi semula untuk beli benda tu pula lah. Korang tahu harga mahal. Tapi saya tak nak beritahu kat sini. Saya akan beritahu masa video makeover nantilah. Kat situ saya akan beritahu. Okay, so jom korang kita ke dapur. Okay, so korang ni dia yang saya nak share. Saya beli dua item dekat Mr. DIY. So item yang pertama ni yang saya nak share dengan korang. Okay, apa saya beli ni, chopping board yang ni. Cantik ke chopping dia, bentuk dia bulat, lepas tu ada tangkai macam ni. Satu lagi yang best, dia tebal. Jarang saya beli wooden chopping board dekat Mr. DIY. Selalu hari tu saya beli dekat Eco Shop je kan.
Tapi sejari yang jenis tebal punya tu tak ada dekat Eco Shop. So saya pergi dekat Mr. DIY, nampak yang ni. So saya ambil jugalah, harga dia dalam RM3.50 kot. RM13.50 untuk yang ini. Bolehlah kan, sebab dia besar. Berat tapi buat ni dia, tapi bukanlah berat sangat. Bolehlah, beratlah juga akhirnya. Untuk nak tetak-tetak ayam pun mesti best punya lah. Nak potong sayur pun syok juga ni. Kalau papan macam ni kan. So kita akan buka and gunakan terus. So kita buka, kita tengok. Wah, dia licin lah. Dia tak keset. Saya ingatkan dia keset macam yang Eco punya tu kan. Tapi tak, ini dia tak keset. Dia licin korang. Wah, licin lah. Best pegang. Dia tak rasa langsung selumbar ke apa ke. Kalau yang Eco punya tu ada juga lah. Rasa-rasa buluh selumbar tu kan. Rubber wood cutting board. Ah, kayu lah maknanya. Kalau yang tu bambu. Yang Eco Shop punya tu kan. Ah, yang ni rubber wood. Ada bau lah juga kan. Rubber pun getah lah kot. Cium-cium. Bau juga. Tapi kalau basuh tu okey lah kot. Dah macam kipas pengantin pula kan. Okey, so saya ambil satu. Kita basuh dulu kot. Basuh baru dia elok sikit. Tapi saya rasa kalau dia licin macam ni kan, dia mesti dia macam susah nak berkulat juga kan. Saya harap macam tu lah. Saya harap dia susah nak berkulat ni. Kalau dia lambat berkulat, tahan lama sikit kan. Tak ada lah gerak punya ganti. Saya beli ni sebab saya nak ganti yang ni, tak tak. Yang ni korang tengok lah, dah tak ada rupa, dah buruk sangat dah. So yang ni kita dah boleh buang. Okay, dah masuk tong sampah dah yang tu. Kita dah ada yang ni dah. So boleh kita potong-potong dekat atas ni. Jom kita potong-potong bahan untuk nak buat gulai. Dah siap dah potong-potong bahan potongan. So ada satu lagi, naik dulu. Ada satu lagi saya nak tunjuk. Saram, ni dia ni ha, periuk yang saya cakap tu. Saya beli periuk ni dekat Mr. DIY. Tak ada nama periuk ni. Dia tulisan Cina ni. Tak tahu lah nama apa. Dan apa jenis coating dia pun, saya rasa dia marble lah kan. Kalau macam ni marble coating lah kan. Okay, so dia punya periuk tu dia tak adalah tebal macam periuk yang saya beli yang kecil tu kan. Dia nipis sikit lah daripada tu. Dia punya ukuran dia, sini ada tulis 18 cm. Saya ambil saya 18 cm. Dia ada dua, saya pernah tengok yang 20 cm pun ada. Tapi masa nak beli ni ada yang 18 cm je. So saya ambil yang 18 cm lah. Nanti lain kali pergi beli yang 20 cm pula kot. Saya nak beli dua juga periuk ni. Dia ada tulis kat sini 200V tu. Saya tak tahulah apa benda. Sebab dekat sini semuanya tulisan, bukan tak ada langsung tulisan Melayu ataupun orang putih pun love cooking je. Yang lain semua tulisan Cina. Mungkin produk ni daripada Cina kot. Okay. Okay, so ni saya nak masak kari kat dalam ni. Sebab saya nak masak sikit je. Tak masak banyak pun. Ni tau, dekat sini pun dia ada label juga ni. Tapi tak tahu, tak faham maksud dia. Dia tu Cina. Macam mana dia tak faham? Apa maksud dia pun tak tahulah. Mungkin dia kata tak boleh guna senduk besi kot. Kan? Maksud dia kan? Kita kena Google Translate lah kot. Banyak pula kod dia kan. Okay guys, takpelah. So jomlah kita test. Ni belakang dia. Belakang dia macam ni. Saya rasa yang ini atas induction cooker pun boleh kot. Induction cooker kan. Sebenarnya benda macam ni, periuk-periuk macam ni, ni dia sesuai induction cooker je. Sebab dia lepen kan. Tapi boleh lah kan nak pakai.
Okay, so jom kita panaskan dululah. Saya nak panaskan dulu. Untuk permulaan saya akan jerah air dululah dalam ni. Kita test jerah air dululah ya dekat periuk ni. Untuk apa orang panggil apa? Warm up lah akhirnya kan. Okay, so cukuplah ni. Dia dah melegak dah ni. Ha. Oh korang, dia macam daun keladi tau. Dia tak ada macam kesan langsung tu tak. Dia macam kesan air tak ada. Dan satu lagi saya suka perut-perut jenis macam ni tau lah. Sebab apa? Dia ada handle macam ni kan. Jadi senang kita nak angkat. Walaupun time panas. Okay. So ni kita akan panaskan minyak lah. Akan tumis kita punya bahan untuk masak kari. Senang kan bila semuanya boleh handle-handle macam tu. Tu yang saya suka. Tak suka. Okey, untuk periuk-periuk macam ni biasanya kita kena gunakan senduk-senduk kayu ataupun senduk-senduk plastik lah. Lebih selamat kita boleh jaga kualiti periuk tu kan. Tapi saya risau sebenarnya ni. Saya risau takut suami saya suka hati je guna senduk besi ni. Rasa macam kena sorok lah senduk besi ni. Okey, so kita ambil sebab kita nak buat kari ayam kan. Kita ambil lah rempah ayam ni. Dia dah panas dah ni. Kita boleh masukkan bawang-bawang. Cantik yang color dia. Hitam. Marble-marble. Warna putih sikit tu. Dia apa orang panggil macam stone kan? Stone. Okay, next kita nak masukkan rempah. Jadi kita letakkan rempah. Kurang 2 sudu setengah je saya letak. Letak air sikit. Kau tengok korang apa yang bestnya dengan periuk macam ni. Macam kita masak atas daun keladi. Nampak tak? Kau boleh nampak tak? Kena saya tunduk sikit. Nampak tu? Ha. Langsung tak ada lekat-lekat dekat periuk tau tak? Yang best tu. Tak tahulah kalau masak hangit tu dia jadi macam mana, tak tahulah kan. Tapi takkan dia nak bagi hangit pula kan. Masukkan juga kentang. Air. Letak santan sikit. Saya tak suka letak banyak sangat. Sebab nanti kan jadi macam lemak sangat pula kan. So nice. Okay, dia siap dah. So boleh tutup api. Okay, so korang, itu je lah kot video kita hari ni. Sebab saya nak pergi ambil anak saya dah. So macam biasalah, chopping. Bila kita dah chop, dia adalah juga kesan-kesan cala dia. Kalau korang tengok dari luar tu memang nampak lah kesan dia. Okay, nampak tak ni? Jalur-jalur tu. Itulah kesan cala dia. Tapi dia still licin lagi lah. Tak tahulah kalau macam dah lama sangat guna. Basuh. Atau macam mana coating dia tu kan. Saya rasa dia ada coating ni macam shellac. Dia macam senduk yang kayu yang saya beli kat DIY juga. Cuma shellac dia tak adalah terang sangat kan. Macam senduk tu. Senduk tu memang terang gila. Okay so guys, itu je lah. Nak pergi ambil anak saya ni. Satu lagi yang saya nak share dengan korang. Ni saya beli dekat Eco Shop. Saya rasa kan lagi berbaloi lah beli dekat Eco Shop berbanding dengan Chip to Shop. Hari tu saya beli dekat Chip to Shop yang macam ni kan. Yang ni kan. Ini saya dapat 4 je. RM2.10. Tapi
Pergi crochet oil tu, nampak ada stok yang ini. Dia ada 8 pieces kat dalam ni lagi berbaloi. Tapi dia silikon lah. Dia bukan plastik yang keras macam ni. Yang ni dia keras. Yang ni silikon. Okay, lebih selesa sikit kau nak pakai. So, saya nak ambil juga satu. Satu anak saya dah pakai pergi sekolah. So, kau tengok. Silikon kan? Lepas tu pula, memanglah dia macam lembut macam ni. Tapi dia boleh sangkut elok. Okay. Tengok saya pakai. Ni kita sangkutkan dia. Macam ni. Ha, dekat nyangkut dia tu kan. So, kita pakai je lah. Sangat selesa sebab dia lembut. Okeylah, hingga kita jumpa lagi di video akan datang. See you next video. Bye-bye.